dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita memasuki peraduan malam, mari kita mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berserah diri kepada-Mu Tuhan, sebab Engkau yang memberkati dan menyertai kami hingga saat ini. Kami hendak mendengarkan firman-Mu, berkatilah kami untuk dapat mendengar serta mengerti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita dari Mazmur 26 ayat 8 hingga 12, ayat pembimbing renungan ayat 8, begini firman Tuhan. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Demikian firman Tuhan. Aku cinta rumah Tuhan. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan, ketika pemazmur atau Daud menulis kata-kata dalam renungan ini, ia menulisnya lama sebelum masa Kristus. Belum ada bangunan-bangunan gereja seperti yang kita miliki, yang kita lihat pada saat ini. Bait suci di Yerusalem pun pada saat itu belum dibangun. Tempat penyembahan itu, Bait Suci di Yerusalem, tentunya itu didirikan oleh Raja Salomo, anak Daud sendiri. Rumah Tuhan yang dimaksud oleh pemazmur Daud dalam teks renungan ini adalah kemah suci di Silo, sebab di sanalah Allah hadir bersemayam untuk dapat ditemui dan untuk disembah oleh umat Tuhan. Pada hari ini kita tidak lagi harus berkumpul atau datang ke kemah Allah atau rumah Allah yang ada di Silo untuk menyembah, memuji Tuhan Allah. Saat ini kita memahami bahwa rumah kediaman Tuhan itu adalah hidup kita sendiri, tubuh kita sendiri. Sehingga ketika kita dapat memahami bahwa tubuh kita, hidup kita adalah rumah Allah, maka akan ada pertanyaan untuk diri kita sendiri, apakah rumah Tuhan itu sungguh-sungguh hadir dalam hidup kita? Apakah Tuhan sungguh-sungguh bersemayam di dalam hidup atau tubuh kita? Di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 hingga 17 dikatakan di sana bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Kita adalah bait Allah. Ini adalah peristiwa penyucian bait Allah. Ketika Yesus melihat orang-orang melakukan hal-hal yang tidak seperti yang dikehendaki Tuhan Yesus, bagaimana orang-orang memahami atau mempergunakan bait Allah itu tidak sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan, tidak lagi menjadi tempat pemujian atau tempat berkumpulnya orang-orang menyembah Tuhan Allah. Namun ketika Yesus melihat bahwa bait Allah itu telah dijadikan sebagai tempat para penyamun dan perbuatan-perbuatan dosa lainnya, sehingga Yesus datang menegur setiap orang di sana untuk lebih memahami dan memaknai apakah itu bait Allah. Oleh sebab itu, ketika Yesus mendengar orang-orang yang ada di sana, itu berarti Yesus mau mengajak atau memberi peringatan, menegur supaya setiap orang menjaga kesucian di dalam bait Allah. Ketika bait Allah itu dipahami sebagai tubuh kita sendiri, diri kita sendiri, hidup kita sendiri, ini juga menyadarkan kita serta mengingatkan kita untuk menjaga kesucian hidup, kesucian diri dengan cara menjauhi diri kita, hidup kita dari dosa-dosa serta kecemaran. Sebab bait Allah itu dikuduskan oleh Allah. Jika rumah Allah itu adalah hidup kita dan tubuh kita, bukan berarti kita meniadakan makna gereja sebagai bangunan fisik atau
tempat persekutuan, sebab sebagai gereja yang adalah bangunan dapat berarti sebagai tempat berkumpulnya orang-orang percaya untuk memuji Tuhan, tempat bersekutunya orang-orang percaya untuk memuliakan nama Tuhan. Bahkan setiap orang yang berkumpul dan bersekutu di tengah-tengah gereja adalah orang-orang yang telah dikuduskan oleh Tuhan Allah sendiri. Karena itu, sebagai gereja, bangunan fisik, kita juga harus menjaga dan memeliharanya. Sahabat Renungan Malam Shalom, sebagai rumah Allah, kita mencintai rumah Allah, kita mencintai tempat kediaman Allah. Allah yang bersemayam di dalam hidup kita tentu mencintai diri kita ini, menjaga diri kita, hidup kita dari segala kenajisan dan dari segala dosa serta kecemaran. Jika di dalam hidup kita ditemukan perbuatan dosa atau hidup kita yang sudah dicemari oleh dosa, mari perbaiki sikap hidup kita, cara hidup kita, terlebih saat kita berada di gereja, di tempat berjumpa dengan Tuhan Allah, di tempat berjumpa dengan sesama untuk memuliakan Tuhan Allah. Di sanalah sebagai tempat kita untuk mengolah diri semakin dekat dengan Tuhan. Mari tetap menjaga persekutuan di gereja, mari menjaga tubuh kita sebagai tempat kediaman Allah. Kiranya melalui hidup kita terpancar kemuliaan Tuhan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang selalu hadir memenuhi kehidupan kami dan menyadarkan kami bahwa hidup tubuh kami ini sendiri adalah bait Allah yang telah Engkau kuduskan melalui penyelamatan-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus menebus segala dosa kami. Ajar kami untuk menghargai, menjaga tubuh kami ini untuk terus melakukan yang seturut dengan kehendak-Mu, sehingga dalam hidup kami semakin terpancar kemuliaan-Mu. Malam ini Tuhan, kami mau beristirahat, membaringkan diri di tempat tidur, berkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.